dipolisikan, Galih Ginandjar pun bakal segera diperiksa. Dilansir Cikal News, polisi akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Galih Ginandjar setelah meminta keterangan kepada Fairuz Arafik terkait soal bau ikan asin. Galih pun diagendakan akan dimintai klarifikasi pada Jumat 15 Juli 2019. Terlapor, kita mintai keterangan juga. Rencananya Jumat nanti mau dimintai klarifikasi. Yang dipanggil sementara baru Pak Galih, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya Jakarta Rabu 3 Juli 2019. Menurut Argo, Galih akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus itu. Sedangkan pemilik akun YouTube Rey Utami dan Fablo Benu belum diagendakan untuk diperiksa. Sementara yang dipanggil Galih dulu, nanti kita tunggu yang lain, katanya. Diketahui, rencana Galih diperiksa oleh polisi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan diagendakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti diketahui, Fairuz Arafik melaporkan Galih Ginandjar dan pasangan YouTuber Rey Utami Benu. Laporan itu dibuat setelah muncul konten video Galih saat diwawancara Rey Utami di media sosial. Laporan itu tertuang dalam nomor LP3914/7/2019/PMJ-Ditreskrimus. Terlapor adalah Galih Ginandjar, Rey Utami, dan Fablo Benu. Ketiganya dilaporkan atas tuduhan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT.